Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Nah pemirsa, memasuki bulan Desember itu ada begitu banyak hari yang diperingati. Ada hari AIDS Internasional dan Hari Raya Umat Kristiani atau Hari Natal. Nah kalau berbicara seputar perayaan Hari Natal, biasanya umat Kristiani akan berdoa di gereja. Berbicara juga soal gereja, saat ini saya sudah berada di depan salah satu gereja, yaitu Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria yang ada di Jalan Kepanjen nomor 4-6 Surabaya. Nah, gereja ini konon merupakan gereja Katolik pertama yang ada di Jawa Timur. Untuk tahu lebih banyak seputar sejarah Gereja Katolik ini, saya akan menemui salah satu pengurus dari gereja. Yuk ikutin saya. Apa kabar Pak? Baik. Saya Dedi Pak dari Anet TV. Bisa minta waktunya sedikit Pak untuk ngobrol-ngobrol? Bisa, yang bisa saya bantu. Oke. Dengan Bapak siapa? Jati Waluyo. Bapak Jati Waluyo. Ya. Bapak Jati di sini adalah apa Pak? Kalau saya sekarang sebagai umat biasa, tadi pernah jadi asisten imam. Oke. Dan juga saya sekarang masih pegang di seksi hak hubungan antar agama dan kepercayaan. Di seksi hak, ya Pak ya? Oke, berarti total Pak Jati berkecimpung di gereja Katolik ini sudah berapa lama itu Pak? Mulai tahun 72. Mulai dari tahun 72. Saya pernah jadi ketua wilayah hampir 32 tahun. Oh, sebuah masa yang cukup panjang. Cukup panjang, ya. Ya. Mulai saya habis kawin. Oke. Okay. Itu saya dijadikan ketua wilayah. Oke. Okay. Jadi sekitar 40 tahun lebih ya Pak? 40, hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun, oke. Okay. Pak Jati, saya ini kan ingin tanya-tanya seputar profil dari Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Ya. Ini mungkin masyarakat di Surabaya dan sekitarnya mungkin lebih akrab menyebutnya Gereja Kepanjen begitu ya Pak ya. Kalau berbicara seputar sejarah dari Gereja Katolik ini sendiri, mungkin Pak Jati bisa memberikan sedikit informasi untuk saya tentang sejarah dari gereja ini. Kalau gereja ini sebetulnya sebelum gereja ini, gereja Katolik yang pertama itu ada di Jalan Pojokan di Merak. Di Jalan Merak, tidak jauh dari lokasi yang, di saat, lokasi ini yang ya? Saat ini. Okay. Karena perkembangan daripada umat, sehingga sana tidak mencukupi, akhirnya dicari lokasi dan kedapatan di sini. Oke, okay. Kalau yang di Jalan Merak itu sendiri Pak, jadi apakah ada datanya seputar kapan berdirinya, kemudian siapa yang apa namanya pembangun pertama kali, dari mana begitu? Sebetulnya dari gereja Katolik yang di Surabaya ini dulu merupakan stasi, jadi bukan paroki. Oke. Kita apa stasi itu, Pak? Stasi itu adalah istilahnya, katakanlah kalau di Islam itu masjid, kalau stasi ini ya lebih kecil, skalanya. Jadi di paroki ini katakanlah, kalau paroki di tingkat pemerintahan itu katakanlah seperti kabupaten gitu. Oke. Nah kalau stasi ini mungkin tingkat kecamatan. Kecamatan atau begitu. Oke. Awalnya itu tingkatnya stasi. Tingkatnya gitu, ya. Dan yang pusatnya waktu pusatnya itu masih di Semarang. Di Semarang. Keuskupannya di itu Semarang. Itu tahun berapa itu Pak Jati? Itu sekitar tahun 1823 mungkin. 1823. Oh, kita sudah masuk sebagai stasi dari Semarang. Kalau saya membaca artikel yang pertama kali mendirikan gereja Katolik di Jawa Timur ini adalah seorang pastor dari Belanda, benar tidak Pak? Yang istilahnya yang menguasai gereja bukan mendirikan. Yang menguasai? Istilahnya menjadi pastor paroki. Pastor paroki. Itu memang dari Belanda. Oke. Itu di tahun 18 berapa itu Pak? Sekitar 1823. 1823. Oke. Kemudian Pak, kalau berbicara seputar sejarah, ini kan
benar tidak Pak kalau gereja ini adalah gereja Katolik pertama yang ada di Jawa Timur? Gereja Katolik pertama seperti saya katakan di Jalan Pojok Merah. Oke, yang di Jalan Merah ya. Oke, kemudian yang di sini, kalau yang di Gereja Kepanjen ini mulai kapan dibangun? Dibangun peletakan batu pertamanya. Ada juga seperti batu pertamanya itu 1899. 1899 ya. Itu pertama kali pertama peletakan peletakan batu pertamanya. Kemudian diresmikannya sekitar 1900-an. Ya. Dan ini adalah bangunan ini arsiteknya itu neogotik. Apa itu Pak? Maksudnya neogotik itu ciri-ciri dari neogotik itu adalah lengkungan-lengkungan. Oke. Ini sejak tahun 1900-an itu sudah berdiri, sudah mengalami berapa kali renovasi Pak? Kalau renovasinya karena ini dulu pada waktu 1945 dibumihanguskan. Dibumihanguskan. Pernah terjadi peristiwa apa Pak di tahun itu? Pada peristiwa 10 November dan kemerdekaan. Dibumihanguskan maksudnya apa? Bukan karena sentimen agama, bukan. Itu karena pada waktu itu kalau daripada nanti dipergunakan oleh si penjajah, ini oleh pejuang-pejuang kita dibumihanguskan. Jadi tidak ada unsur agama, hanya ketakutan untuk ditempati. Untuk menjadi tempat persembunyian, bukan tempat persembunyian, untuk dipergunakan. Untuk dipergunakan oleh penjajah kali. Sama aja seperti di Balikpapan, Tarakan, minyak-minyak itu juga waktu itu juga dibumihanguskan. Setelah tahun 1945 sempat dibumihanguskan, waktu itu apa Pak? Habis semua. Dibakar atau di? Dibumihanguskan istilahnya dibakar. Oke. Itu setelah itu perlu proses berapa lama untuk membangun lagi? Baru tahun 1950. Dibangun lagi, direnovasi. Tapi pada waktu dibumihanguskan habis semuanya, apalagi bagian-bagian kayu. Termasuk loncengnya dulu itu terselamatkan karena dia di ada yang bawa di Kiai Mas Mansur. Dari peristiwa itu ada berapa persen yang masih tertinggal yang bentuk orisinalnya? Tembok-temboknya. Tembok-tembok masih orisinal. Kemudian benda-bendanya seperti lonceng itu. Bangku, pokok yang dari kayu itu habis semua. Sudah hangus. Termasuk kaca-kacanya. Oke. Nah, berbicara soal kaca-kaca ini, Pak. Jadi, apakah memang dari awal gereja ini dibangun memang sudah ada semacam hiasan-hiasan seperti ini? Ada hiasannya, malah dulu lebih banyak lagi, 7. 7 hiasan kaca, tapi entah gambarnya, kita dulu enggak mengetahui gambarnya bagaimana. Tetapi akhirnya tahun 50 itu bisa dibuat istilahnya itu glass lut ya. Okay. Jadi kaca-kaca yang diberi timah. Nah, gambarnya seperti itu. Ini yang buatan tahun 50. 1 2 3 4 5 termasuk gambarnya ini. Kalau yang mengisahkan tentang apa saja ini Pak? Jadi, kalau yang pertama itu adalah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel yang di tengah. Sebelah sana tengah. Yang tengah-tengah. Ya, okay. Itu pesan yang tengah. Okay. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Oke. Okay. Ini di surat di Al-Qur'an di surat Al-Maryam ada juga bahwa Maria adalah mengandung dari Roh Kudus. Oke. Okay. Yang gambar kedua itu adalah kelahiran Yesus. Yang di sebelah kiri ya, itu ya. Kiri. Kanan. Iya. Ya. Okay. Itu kalau di surat Al-Maryam juga kelahiran Yesus ada, tapi tidak di kandang, tapi di bawah pohon kurma. Di Al-Qur'an pun juga ada. Nah, itu karena itu kalau kita dipaksakan, enggak bisa, ngotot. Enggak bisa, itu iman, kepercayaan. Okay. Jadi ada yang percaya di kandang, ini ada yang... Ini memang berarti mengisahkan, mulai dari Maria... Menerima kabar untuk mengandung. Sampai perjalanan... Kelahiran itu ya Pak ya. Yang kesana itu adalah kebangkitan Yesus. Setelah disalib, wafat, dimakamkan, 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan setiap glass lot ini memiliki cerita. Ya? Cerita ya, begitu ya Pak. Ya? Oke Pak, jadi kalau dari tahun 50 itu apa memang kondisinya seperti ini? Kacanya tidak ada yang perubahan begitu atau rusak atau apa? Begitu direnovasi tahun 50, kaca ini masih putih. Jadi itu kalau tidak salah ada ahli kaca dari Malang, saya kurang hafal namanya, itu akhirnya membuatkan kaca ini. Jadi ini tidak bersamaan dengan restorasi, dengan pembangunan kembali gereja ini. Jadi kaca dulu putih. Oke.
Berarti kalau bisa dikatakan gereja ini dari tahun 1890 akhir begitu dibangun. 99 ya. Oke, kemudian selesai pembangunannya tahun 1900-an. Ya. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya juga ya, Pak ya? Iya. Kita pernah mewakili untuk Asian Heritage. Asian Heritage. Kapan itu, Pak? Tepatnya? Wah, saya kira-kira tahun 90-an atau sudah 2000-an. Sudah 2000-an. Kita mewakili Indonesia dengan beberapa bangunan di Surabaya. Oke. Bangunannya apa saja nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak ya. Sambil mungkin kita bisa berkeliling di gereja ini untuk melihat-lihat ada apa lagi yang ada di gereja ini, Pak ya. Jadi yang penting itu di sini batu batanya. Nanti ini kita lihat seperti apa itu ya. Itu asli dari Eropa. Oke. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mari, Pak. Di sebelah mana, Pak? Bangunan apa batu batanya?